Inilah kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan warga Desa Mangkukum, Kecamatan Muara Uya. Panitia 17-an menggelar berbagai lomba yang ditujukan bagi kaum perempuan, baik itu yang tua maupun muda. Salah satunya seperti lomba sepak bola yang diikuti para ibu-ibu ini. Dengan piawai, mereka memperebutkan bola untuk ditendang ke gawang. Selain itu, panitia juga menggelar lomba tarik tambang. Tak mau kalah dengan para laki-laki, lomba balap karung juga diikuti para ibu-ibu di desa ini. Dengan semangat, mereka melompat melewati garis finish. Yang tak kalah menarik adalah lomba memasukkan benang ke dalam jarum, yang seluruh pesertanya adalah lansia. Meski berusia tua, para lansia ini tak mau kalah dalam berlomba. Acara juga dimeriahkan dengan parade drum band siswa sekolah dan kegiatan jalan santai. Herman dan Udin untuk TV Tabalong melaporkan.